Jadi cerita dia sekarang nak buat turun kayak ni. Bapak ni. Noh, pergi bawah noh. Aduh. Turunlah tu ha, kain naik macam mana tau. Oh my god. Oh my god, okay deh. Slow. Nampak. Ni eh, mugi kat belah noh, aku pergi kat belah ni. Terik je atas pokok ni. Yes. Ha, macam tu. Uish. Ha, tarik je, tarik. Yang tu, ha. Yes. Ha, okey. Saya menurun ni. Woi, berat, woi. Kat mana ni? Kat ni, ya. Okay. Hari ni berlangsung senyap lagi. Dua kayak lagi. Aku dengar adik aku Eddie je. Okey. Kau tengoklah apa kita bawa ni. Ni kayak api. Air mineral. Kayak api lagi. Barang mengai, kemah. Makanan. Itu kelapa sawit, cengkerik. Barang-barang lain lah, pancing semua. Tadi kita orang memang separuh mati lah. Bawa turun daripada nu, atas nu. Tu bawah ni. Bawa turun dah separuh mati. Bawa naik tak tahulah macam mana nanti. So kita. Kita sekarang akan pergi ke sana. Kita akan jatuhkan kayak ni masuk dalam sungai. Kita menyusul pergi ke sana. Okay. Oh penat oh. Okay. Go. Ya, yeah. kalau aku tengah tengok, korang tengok ah. Ha. Fully loaded kayak ni. Fully loaded. Yang bestnya belakang aku buat kayu. Kayu api dia bawa kan khas dari apa ni? Kuantan. Sampai Kenyir. Import terus. Ha, ni sebenarnya kayu pilot. Yang banyak. Okey, siap sudah. Okay, dah berhenti sini guys. Oh, tidak. Tidak berhenti. Tidak berhenti.
Aduh. Jauh lagi. Ini dah luar ni. Ni ada kasih tu. Dia tasik mana? Oh. Saya lihat body kayak, aduh. Tak sampai. Tasik. Okey. Makanya. Oh, lagi punya. Ah. Ah, okay. Oh, mungkin ada kotor. Aduh. Saya ingat dah salah jalan. Adik aku dah salah jalan. Lagi titik lagi. Sudah menuju ke pulau. Pulau yang tak berapa indah. Tapi bolehlah. Pulau Kangkang Kera ni. Kita akan berkemping di sini. Okey, jadi dah sampai ke pulau. Pulau Sekangkang Ke. Okey, boleh luah juga ah. Sebab keliling ni air lah. Eh. Okey. So, alamak, kayak kena anyut lah. So, malam ni kita akan kemah kat sini lah. Kat situ. Ah, nampak clear sikit. Sebelum malam, jadi aku nak set up dulu. Ini semua hutan. Tapi situ sebenarnya atas tu jalan raya. Jalan raya. Naimi tadi dari sana lah. Dari sana. Eh, kemah dah siap pasang. Set dulu kemah. Lepas ni nak pergi pasang tauk lah. Tauk. Pak Adi kita mancing anak ikan. Kita nak pergi pasang tauk sekitar kawasan ni sebelum hari gelap lah. Pasang tauk dulu. Lepas tu kita balik semula, kita set up unggu api ke apa. Kita kediang lah. Kita makanan semua ada situ lagi. Okay. Kiri. Gerak sekarang ke? Mantap, mantap, mantap.